Oh, di sebelah sini juga ada. Tutup. Halo teman-teman, welcome to Aci Games, board game channel terawai di game Five Nights at Freddy's The Joy of Creation Story Mode. Di episode sebelumnya saya gagal terus dan kali ini tidak akan ada jump scare teman-teman. Mohon maaf banget karena ya aku udah berlatih sampai ke Gunung Huakwo dan aku udah mulai paham cara mainnya. Oke, langsung saja kita coba ya game Five Nights at Freddy di misi etik, misi terakhir kita. Oke, jadi ini permainannya sebenarnya cukup simple. Oke, volume 100 dulu. Ya. Yang pertama adalah pada saat ada titik merah di bawah sini, ini menandakan keberadaan Foxy, teman-teman. Jangan sampai dia lewat naik ke atas terus ketemu kita. Nah, kita bisa kalah, ya. Nah, untuk di belakang sini ada dua pintu, kiri dan kanan. Ini kita sesuaikan keadaan di kamera sebelah sini, ya, hijau ini. Oke, terus kita bisa mencari Golden Freddy ya kata teman-teman ya. Oke, ini kita lihat. Nah, ada di sebelah sini. Kita tutup pintunya. Yang kanan ada juga, teman-teman. Nah, kalau kiri dan kanan muncul, itu berarti kita lihat yang mana yang muncul duluan. Kita langsung tutup pintunya. Caranya adalah dia bakal menghilang tepat sebelum dia mau nge-jump scare kita. Kita lihat aja ya. Mereka masih ada di sini. Sambil kita nge-flash si Foxy. Oh yeah. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kita liatin aja. Dia muncul di mana? Oh, sebelah sini, teman-teman. Nice. Oke. Nah, kita tinggal perhatiin satu pintu sebelah sini. Karena ya, pintu sebelah sudah ditutup. Nah, dia hilang. Tutup. Pasti dia bakal muncul. Ah. Oh, nice. Oke, pintu sebelah sini sudah kita tutup. Kita perhatiin sebelah kanannya aja sekarang. Oke, sekarang saatnya kita mencari si Golden Freddy. Kata teman-teman namanya seperti itu ya. Aku nggak tahu. Oh, itu masih belum termasuk mencari teman-teman karena dia hanya mencoba untuk nge-jump scare kita. Kita harus nge-flash dia pakai ya alat kita ini sampai 12 kali ya. Oh, ada suara dari sebelah sini. Oke, apakah aman? Oh, ada bener. Oke, masih aman karena pintu udah kita tutup. Kita cari lagi. Ada Foxy. Nice. Oke, sudah. Oh, nice. Pas banget tadi. Oke, kita cari Golden Freddy. Di mana dia? Lumayan sulit mencari Golden Freddy ya. Karena dia nih kadang nggak terlalu kelihatan. Nah, ini teman-teman. Oke, baru satu kali. Dia ada di sebelah sini. Tutup. Kita perhatiin pintu yang tidak kita tutup ya. Pintu sebelah sini. Nah, jadi yang ini kita anggap aja aman ya. Karena kita sudah tutup, teman-teman. Oke, ada Golden Freddy lagi di posisi yang sama. Nah, titiknya berubah ke tengah. Itu berarti si Foxy sudah mau berjalan. Oh, dia mulai berjalan, teman-teman. Oke, ini tutup aja. Kita perhatiin pintu sebelah sini. Nice. Oke, Oh, mundur lagi dia. Mundur lagi. Oke, let's go. Oke, ini aman. Oh, ada sebelah sini juga. Tapi tidak masalah, kita masih bisa mencari keberadaan. Oh, ada suara dari sebelah sini. Oke, kita lihat keadaan. Apakah aman? Nice. Masih aman, teman-teman. Pintu sebelah sudah kita tutup. Kita cari Golden Freddy. Ada Golden Freddy di sini. Nice. Oh, di sebelah sini juga ada. Tutup. Ah, Freddy, Golden Freddy di sini. Golden Freddy di sini. Switch. Nice. Oke, di sebelah sini kosong. Yeah. Oh, terbakar teman-teman. Nah, ini si Foxy. Kita harus nge-flash dia biar dia mundur. Oh yeah. Woo! Oh. Hati-hati. Oh. Nice, aman. Oh my god. Oh, nice. Woo!
Nice, 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 nice. Nice. Flash dulu si Foxy. Oke, okay, dia udah mundur. Freddy, Freddy. Gimana kamu Freddy? Gimana kamu Freddy? Rumah sudah terbakar semua, teman-teman. Oke, okay, lantai di bawah kita masih belum terbakar. Tak terlihat ya Freddy ya. Apakah di belakang? Tidak ada. Oke. Okay. Nice, nice, nice. Oh, kiri kanan juga ada. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Sebelah sini tutup dulu. Kita perhatiin sebelah kanan. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay. Tutup sebelah sini. Jangan sampai mati lampu, ngulang lagi aku. Oh my god. Apakah kita selamat? Kebakaran sudah rumahnya, teman-teman. Where are you? You really love your family, don't you? Survive the night, just wait for 6 a.m. and it will all be over. Woo! That's how it worked there before.
Keluar lo, sini lo. Beraninya dari radio doang. This knife won't go away until you've been consumed by the fire. Oh. Huh? I go. And you please promise me they'll be safe. Promise me that you won't harm them. Please. Apa itu? Ungu-ungu? Oh! Siapa itu? Woo! Mungkin Michael, tapi aku enggak tahu juga. Mommy, Daddy's coming out of the house. Honey? Now, I'm here. Daddy! Oh, tolong! Gua masih di dalam. Oh, hon, I was so worried. It's okay, Val. It's okay. Oh. You're safe. Have you called 911? Yes. Yeah. Yes, I did. As soon as we got out, I called them. Like. Akhirnya kita keluar kayaknya. They said they'll be here as soon as they could. Oh God, we stayed inside there for so long. They thought you. But I didn't. Don't worry. Everybody is fine. Daddy, what happened to home? Why is it burning? Kebakaran, Nek. Dek, salah, you're bukan safe. Nek. Murders. You're safe. Everything's gone. You are safe. It's all that matters. Dad, bakar semua, bakar. You are safe now. That's all that matters. Are you? You are safe. It's all that matters. Daddy, no. You are safe. Oh my God! Oh my God! It's all that matters. You are safe. Oh. It's all that matters. You are safe. That's all that matters. You are safe now. That's all that matters. Kayaknya bapaknya jadi animatronics juga. Animatronics. Just as you wanted. Thank you for your cooperation, Scott Cawthon. I'll take care of everything from here. Woo! Akhirnya teman-teman, kita berhasil mengalahkan Etik, ya, di mana Etik ini yang paling susah adalah Freddy terakhir, teman-teman. Satu Freddy terakhir itu mungkin habis sekitar 30 menit mungkin, ya. Lama banget ya. Dia keluar terus ngilang. Terus kita harus menjaga dua pintu yang di belakang kita yang ada skeletonnya itu. Dan ini kayaknya ada extras. Extras ini apa ya? Coba kita cek. Freddy, Bonnie, oh yeah, Chica, Foxy, Golden Freddy, Endo B Angel, Endo Air Blue, Endo Timon, Endo Fred, oh yeah, Creation. Oh, Creation ini yang aku jadiin thumbnail kemarin, ya. Dan ya, ini musuh, ada newspaper, teman-teman. Oh, ini yang kita baca kemarin, behind the scene. Oh, kita coba cek. Apa ini? Oh, proses penciptaannya, teman-teman. Oh, yeah. Si Bonnie ini ternyata wajahnya rongkes, teman-teman, ya. Ingat lihat. Oh, Chica, teman-teman. Ternyata Chica ini agak bungkuk, ya. Oke, teman-teman. Untuk game Five Nights at Freddy-nya sudah tamat untuk yang seri The Joy of Creation Story Mode. Dan ya, kalau misalnya teman-teman ada request game yang lainnya yang ya selevel pro gamers, ya boleh tulis di kolom komentar dan aku akan coba menamatkannya. Oke lah, mudah-mudahan teman-teman terhibur dengan episode kali ini dan sampai jumpa di game horror berikutnya. Bye-bye. Woo-hoo-hoo. Dadah.